Jangan lupa tekan tombol like-nya agar Mimin semangat uploadnya, dan jangan lupa intip keranjang jualan Mimin, siapa tahu ada yang menarik. Suara pecahan benda yang terbuat dari kaca terus menggema di sebuah rumah sederhana. Sesekali terdengar jerit tangis seorang anak kecil, terkadang juga meraung meminta ampun. Dasar anak pembawa sial, mati saja kau. Hardik wanita itu, yang tidak lain adalah ibunya sendiri. Sekali lagi benda kaca itu pecah entah membentur apa. Diikuti dengan jeritan seorang anak berumur 6 tahun, ia hanya bisa meraung dan menangis. Ampun! Pekik anak tersebut. Suaranya terdengar pilu, entah rasa sakit seperti apa yang ia rasakan di dalam sana, membuat iba jika orang mendengarnya. Maryam, hentikan. Kau bisa membunuh anakmu sendiri. Teriak Lauren dari luar rumah sambil menggedor-gedor pintu rumah sederhana tersebut. Sial, pintunya dikunci. Gerutu Lauren kesal. Pergilah, jangan ikut campur. Mau dia mati atau tidak, itu bukan urusanmu. Sahut seorang wanita dari dalam rumah tersebut. Nada bicaranya penuh dengan emosi, entah apa yang membuatnya seperti itu, semua dimulai sejak kematian sang suami 3 tahun lalu. Wanita itu terus menyiksa anak kandungnya sendiri tanpa belas kasih sedikit pun. Kau jangan bodoh, Maryam. Dia itu anakmu, apa kau tidak menyayanginya? Pekik Lauren emosi, ia tak habis pikir bagaimana seorang ibu tidak memiliki belas kasih sedikit pun pada putra satu-satunya. Bibi, aku mau keluar, tolong aku Bi. Teriak bocah berumur 6 tahun itu. Suaranya menyiratkan betapa ia ketakutan dan kesakitan, Lauren benar-benar tidak tahu harus melakukan apa saat ini. Ia tidak menjawab ucapan bocah itu, karena terdengar kembali wanita yang bernama Maryam itu memukulnya lagi. Lauren berlari ke rumah tetangga terdekat untuk meminta bantuan, syukur masih ada yang mau membantu di tengah malam. Guyuran hujan yang begitu deras, membuat suara gaduh di rumah sederhana itu, tidak dapat didengar oleh tetangga sekitar. Masih beruntung Lauren datang tepat waktu, entah mengapa hatinya tiba-tiba menjadi tak enak saat mengingat keponakannya. Untung saja masih ada tetangga yang terjaga di waktu tengah malam itu, setelah memberitahu apa yang terjadi. Mereka bergegas menuju rumah tadi untuk menyelamatkan bocah yang sedang dianiaya ibunya sendiri. Tanpa basa-basi lagi mereka segera mendobrak pintu itu, tampaklah bocah berumur 6 tahun itu terkapar dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Dahinya berlumur darah, tubuhnya penuh luka lebam, entah apa yang sudah ibunya lakukan hingga ia menjadi kritis seperti itu. Tanpa menunggu lagi, Lauren dan beberapa warga yang menolongnya segera membawa bocah itu ke rumah sakit supaya mendapat pertolongan. Sedangkan sebagian lagi mengamankan wanita yang menganiaya anaknya sendiri dan menyerahkannya kepada pihak yang berwajib. Hingga saat ini semua masih begitu jelas, pukulan dan amukan wanita yang bernama Maryam itu di benak biakta. Segera ia membuka laci nakas dan mengambil obat-obatan yang membantunya menenangkan diri jikalau masa kelam itu kembali menghantuinya. "Bay, ada apa?" tanya wanita parubaya itu khawatir. Wanita parubaya itu langsung berlari dari kamarnya saat mendengar teriakan keponakannya yang begitu kuat. Tidak hanya Laure, beberapa penjaga dan asisten rumah tangga yang belum tidur pun ikut panik saat mendengar tuan mereka berteriak sangat kencang di dalam kamar. Biakta yang masih mengatur napas dan debaran jantungnya hanya menggeleng. Bayangan itu selalu datang setiap kali ia terlalu stres akan satu hal. Setelah meminum obat yang ia ambil dari dalam laci nakas, Biakta merasa sedikit tenang, keringat yang tadi mengucur membasahi tubuhnya perlahan hilang. Entah akan sampai kapan ia akan terus bergantung pada obat-obatan itu untuk menghilangkan trauma itu dari hidupnya. Bayangan itu kembali lagi, nak.
Tanya Bibi Loren hati-hati. Satu anggukan dari Biakta membuat Bibi Loren mendesah khawatir. Ia benar-benar mengutuki Maryam yang sama sekali tidak punya hati, hingga membuat putranya sendiri terus hidup dalam trauma yang begitu dalam. 22 tahun peristiwa itu sudah berlalu, namun tidak mampu membuat Biakta melupakan setiap detik kejadian itu. Berbagai cara sudah Loren lakukan agar kehidupan Biakta menjadi normal seperti dulu. Namun siksaan yang ia alami selama 3 tahun itu membuatnya tidak bisa keluar dari bayang-bayang masa lalu itu. Bahkan, hingga saat ini pemuda itu menutup diri dari lawan jenisnya, ia sering mengatakan tidak ingin menikah dan punya anak, ia tidak ingin anaknya nanti mengalami hal buruk sepertinya. Meski Bibi Loren sering mengatakan tidak semua wanita di dunia ini sama, akan tetapi Biakta tidak percaya itu. Ia hanya percaya pada bibinya, selain itu semua wanita sama saja, licik, jahat, penuh ambisi dan serakah. Dari beberapa wanita yang dikenalkan oleh Bibi Loren kepadanya, Biakta selalu melihat dan mengamati, tidak ada wanita setulus Bibi Loren. Bi, jangan paksa aku untuk menikah lagi, sudah cukup 4 wanita itu saja. Tidak masalah jika aku hanya memiliki anak adopsi, kau bisa mendidik mereka dengan baik nanti, ucap lirih Biakta setelah merasa tenang. Bibi Loren menarik napas sambil memejamkan mata, bukan tanpa tujuan ia terus menjodohkan keponakannya itu, semua ini ia lakukan hanya berharap Biakta bisa keluar dari trauma itu dan menemukan gadis yang tepat dan penuh dengan ketulusan. Keturunan hanyalah alasan Bibi Loren saja, karena ia tahu betul bagaimanapun keponakannya yang dingin tak tersentuh, juga memiliki sifat penyayang kepada anak-anak. Tujuan utama Bibi Loren adalah ingin menemukan gadis penyayang yang akan mencairkan hati keponakannya yang sudah beku selama 22 tahun. Bibi tidak akan berhenti sampai kau sembuh dari trauma ini, bye. Bibi yakin pasti ada wanita tulus yang akan menggantikan Bibi mengurusmu, kau ingat Bibi sudah tua, tidak bisa selalu berada di sampingmu, atau wanita parubaya seluruh dunia akan iri pada Bibi, karena sudah tua tapi belum juga mati, ucap Bibi Loren diiringi dengan candaan. Tidak, Bibi tidak akan mati. Baiklah. Aku akan mencari sendiri wanita selanjutnya yang akan aku nikahi dan memberi Bibi cucu yang lucu. Tapi, berhenti berbicara soal kematian, sahut Biakta. Bibi Loren tersenyum mendengarnya, lalu wanita parubaya itu beranjak dari duduknya dan menepuk pundak Biakta. Bibi yakin kau akan mendapatkannya. Setelah Bibi Loren berlalu dan pintu kamar kembali tertutup, Biakta membaringkan tubuhnya dan matanya menatap kosong langit-langit kamarnya. Ia tidak tahu jenis wanita seperti apa yang cocok dengannya, kandidat pun ia tak punya. Selama ini ia hanya mengikuti kemauan bibinya saja kepada siapa dia akan menikah, lalu melemparkan surat perjanjian pranikah setelah pernikahan terjadi. Awalnya Bibi Loren menentang keras, namun sifat keras kepala keponakannya tidak bisa dikalahkan. Mau tidak mau ia harus mengikuti ide gila keponakannya. Tidak jarang Bibi Loren mendapat masalah setelah Biakta menceraikan istri sirinya karena diklaim tidak bisa memberi keturunan. Jika Bibi Loren melayangkan protes, jawaban Biakta selalu sama, jika tidak bisa memberi keturunan untuk apa dipertahankan. Karena yang ia tahu Bibi Loren hanya ingin Biakta punya keturunan dan pewaris untuknya, padahal ada misi lain yang sengaja Bibi Loren sembunyikan, ia berharap dapat menyembuhkan keponakannya jika ia mendapatkan gadis yang tepat. Ketika masih asyik dengan lamunannya, ponselnya berbunyi menandakan ada pesan yang masuk ke ponselnya. Tanpa menunggu lagi, ia langsung menyambar ponselnya, terlihat satu pesan yang dikirim oleh asistennya, Bastian. Asteris tuan, besok aku akan membawa calon istri untuk Anda, ia akan datang ke kantor sekitar jam 9 pagi. Biakta hanya membaca pesan tersebut dan tidak berinisiatif untuk membalasnya,
Ia juga sudah biasa seperti ini, tidak perlu repot mencari, karena ada asisten yang bisa diandalkan untuk hal apapun. Namun ada yang berbeda untuk kali ini, setelah membaca pesan dari Bastian mendadak ia merasa gelisah. Ia berpikir mungkin ini adalah efek dari pembicaraannya dengan Bibi Loren tadi. Ia ingat sudah mengatakan kalau ia yang akan membawa sendiri calon istrinya, tanpa melibatkan Bibi Loren. Biakta menghembuskan napas yang terdengar lelah. Ya, dia lelah dengan hidupnya yang tak berwarna ini, mungkin Bibi Loren ada benarnya, jika ia memiliki seorang anak, semua akan berubah menjadi indah. Tidak hanya seorang anak, tapi juga istri. Biakta menggelengkan kepalanya saat menyebut kata istri di dalam hatinya. Tidak, ia tidak akan melakukan itu. Ketakutannya akan siksaan yang akan menimpa anaknya nanti, membuatnya enggan untuk menjadikan wanita manapun sebagai istrinya, kecuali istri siri yang akan ia ceraikan. Hari ini datang juga, seperti biasa bertemakan mentari dan lika-liku perjalanan hidup yang tidak memiliki kepastian. Dengan pakaian sederhana hari ini, Audrey akan menemui seseorang yang konon akan menikahinya. Ada rasa sedih di dalam hatinya, hidupnya tidak seperti orang lainnya. Di usianya yang masih terbilang muda, ia harus berjuang sendirian untuk memastikan adiknya sembuh dan hidup dengan layak. Apapun akan ia lakukan sekalipun harus menyerahkan nyawanya sendiri, biarkan ia tak mendapat kasih sayang penuh dari orang tua yang sudah pergi selamanya. Tapi jangan untuk adiknya, ia masih terlalu kecil untuk berhenti disayangi, penyakit dan keberadaan ibu tirinya seperti dua hal yang sama menyakitkan bagi mereka. Oleh sebab itu, Audrey selalu berusaha menjadi kakak yang sempurna untuk adiknya, menjadi kakak yang merangkap menjadi ayah dan ibu dengan segala kekurangannya. Dengan menggunakan taksi, Audrey pergi menuju alamat perusahaan yang diberikan Bastian kemarin. Ia tidak tahu keputusannya benar atau salah, yang terpenting operasinya berjalan dengan lancar dan adiknya selamat. Keduanya sama-sama berjuang, Ryan berjuang menyambung hidupnya kembali di dalam ruang operasi. Sedangkan Audrey berjuang untuk mendapatkan biaya operasi sang adik. Meski sedih karena tidak dapat menunggu adiknya dioperasi, Audrey selalu berdoa dengan yakin kalau semuanya akan baik-baik saja. Begitulah selama ini ia menjalani hidup sejak 3 tahun yang lalu, setelah penopang hidup yang disebut ayah pergi untuk selamanya. Rasa lelah itu bahkan sudah menjadi hal biasa untuknya. Di sela ia merawat adiknya, di situ juga ia harus bekerja mencari uang untuk bertahan hidup dan biaya berobat adiknya. Audrey sudah sampai di depan gedung yang menjulang tinggi ke langit, ia pun turun dari taksi setelah membayar ongkosnya. Gadis itu menatap gedung itu, ada rasa resah di dalam hati, kehidupan seperti apa jika ia benar-benar menikah dengan pemilik gedung pencakar langit ini. Namun, ia tak dapat lagi mundur walau hanya selangkah, sebab uang yang dia dapat untuk membayar operasi adiknya tidaklah sedikit. Oleh sebab itu, ia meyakinkan langkahnya bahwa ini adalah yang terbaik terlepas apapun yang akan terjadi ke depannya nanti. Tidak ada yang ia pikirkan selain kesembuhan adiknya, itu adalah prioritasnya selama ini. Setelah Audrey mengatakan kepada resepsionis bahwa ia sudah membuat janji dengan sekretaris direktur utama perusahaan ini, ia disuruh menunggu di sebuah ruangan sampai Bastian datang. Mari saya antar ke ruang tunggu, Nona. Salah satu petugas resepsionis itu mempersilahkan Audrey untuk mengikutinya. Baik. Audrey bersyukur petugas resepsionis itu tidak ada yang sombong seperti kebanyakan di film. Mereka justru sangat ramah dan berwibawa. Saat Audrey dan petugas resepsionis itu baru akan memasuki lift, tampak dua orang sedang berjalan menuju lift khusus. Tanpa basa-basi, Audrey langsung memanggil Bastian karena ia merasa mengenal laki-laki itu. Mendengar panggilan Audrey, bukan hanya Bastian yang menghentikan langkahnya,
Akan tetapi orang yang berjalan bersamanya juga ikut berhenti. Sebelum menghampiri gadis itu, Bastian melihat bosnya terlebih dahulu dan meminta izin untuk menemui gadis yang memanggilnya tadi. "Apa dia orangnya?" tanya Biakta. Bastian hanya menganggukkan kepala sebagai jawaban. "Saya meminta izin untuk mengurusnya, silahkan Anda naik terlebih dahulu." Bastian menekan lift supaya Biakta bisa pergi menuju ruangannya terlebih dahulu diikuti beberapa pengawal lainnya. Tidak menjawab ucapan Bastian, Biakta langsung masuk ke dalam lift tersebut. Sebelum pintu lift tertutup sempurna, sekilas Biakta melihat gadis itu. Ada desir aneh di dalam dadanya ketika bersih tatap dengan mata gadis itu. "Sudah lama, iya?" tanya Bastian ramah. Lalu dengan isyarat tangan Bastian memerintahkan petugas resepsionis itu untuk meninggalkan mereka berdua. "Belum, maafkan saya yang langsung memanggil Anda tadi," jelas Audrey. "Tidak masalah, lebih baik sekarang kita temui bos saya, mari." Bastian mempersilahkan Audrey untuk mengikutinya. Dengan menggunakan lift khusus, keduanya naik ke lantai tertinggi gedung perusahaan yang berjalan di bidang busana ini. Tidak berapa lama keduanya pun sampai di lantai tertinggi, Audrey terus mengikuti setiap langkah Bastian hingga mereka berhenti di depan pintu sebuah ruangan dengan tulisan direktur utama. Degup jantung Audrey mulai berdetak tak seirama. Ada rasa takut yang tiba-tiba menyelimuti hatinya. Tidak pernah ada dalam bayangannya ia akan menikah dengan konglomerat di kota kelahiran ayahnya, bahkan kata menikah tidak pernah terlintas di pikirannya sekalipun. Di usia yang seharusnya masih merasakan puber remaja, jatuh cinta atau sekedar pergi jalan-jalan dengan teman seusianya harus ia kubur dalam-dalam hanya karena seorang adik yang pesakitan. Audrey tidak pernah mengeluh, karena ia sadar ini adalah kewajiban yang harus dijalani setelah kedua orang tuanya tiada. "Ayo," Bastian mengajak Audrey untuk masuk. Audrey menganggukkan kepala dan mengikuti Bastian masuk, ia berjalan di belakang laki-laki jangkung itu, hingga tubuhnya yang mungil tak terlihat oleh orang yang berada di hadapan Bastian. "Di mana dia?" tanya Biakta, karena tidak melihat asistennya membawa gadis itu. "Eh, siapa?" tanya Bastian bingung. "Siapa lagi?" "Ya, gadis lusuh yang memanggilmu tadi, mana dia?" tanya Biakta meninggi. Dia berpikir apa asistennya ini sudah pikun, bukankah gadis itu datang untuk bertemu dengannya? Kenapa masih bertanya? Sedangkan Audrey semakin takut, karena laki-laki yang akan dinikahinya sepertinya berkepribadian dingin dan arogan. "Kalau bisa, aku ingin menghilang saja dari sini, kenapa dia sepertinya makhluk seram begitu?" gumam Audrey dalam hati. Ia bergidik ngeri membayangkan saat mereka sudah menikah nanti, apakah salah sedikit ia akan dikuliti? Atau dibuang ke hutan belantara? "Oh, ini dia datang bersama saya," Bastian menggeser tubuhnya agar Biakta bisa melihat gadis yang akan dinikahi beberapa hari lagi. Audrey yang masih memejamkan mata dan membayangkan kehidupan mengerikan bersama laki-laki yang ia sebut arogan tadi, harus membuka matanya segera karena sudah bisa lagi ia berlindung di balik punggung Bastian. "Selamat pagi tuan," ucap Audrey sambil membungkuk hormat. Padahal dia bukan ingin memberi hormat, ia hanya tidak ingin bersih tatap dengan Biakta, karena sudah pasti laki-laki itu sedang melihatnya dengan pandangan mengintimidasi penuh penilaian. "Kenapa kau bersedia menikah denganku?" Biakta langsung memberi pertanyaan inti. Ia bukanlah tipe orang yang suka berbasa-basi, menurutnya itu hanya membuang waktu saja. Audrey yang mendapatkan pertanyaan itu menjawab dengan gelagapan, "Karena saya butuh uang, tuan," jawab Audrey jujur. Biakta yang mendengar itu tersenyum meremehkan, harusnya dia sudah tahu kalau wanita yang mau menikah dengannya hanyalah wanita-wanita yang suka uang. Tidak hanya yang suka berpenampilan glamor,
Bahkan yang penampilan sederhana seperti Audrey pun hanya ingin uang. 3 hari lagi pernikahan akan berlangsung, kau tidak perlu menyiapkan apapun, cukup siapkan dirimu, karena kau pasti sudah tahu untuk apa aku menikahimu, jelas Biak tata basa-basi. Setelah menikah, Bastian akan menjelaskan semuanya padamu. Kau tidak perlu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri untukku, karena yang perlu kau lakukan adalah memastikan rahimmu bisa memberiku keturunan, sambung Biak tak lagi tanpa perasaan. Audrey hanya mengangguk, ia hanya bisa menahan pilu di dalam hatinya. Dari semua penjelasan, Biak tak juga menjelaskan bahwa dia bukan siapa-siapa meski laki-laki itu menikahinya, kecuali hanya dianggap sebuah mesin pembuat anak. Namun Audrey harus menahan itu semua demi keberlangsungan pengobatan adiknya. Tempo hari ia meminta pada Bastian untuk merahasiakan tentang adiknya, ia tidak ingin orang mengasihaninya hanya karena adiknya pesakitan. Bastian pun menyetujui permintaan Audrey, karena gadis itu sampai memohon hingga mau bersujud di kakinya. Setelah menandatangani surat perjanjian yang berisi peraturan selama menjadi istri Biak tak, Audrey permisi untuk segera pergi. Karena ia akan pergi ke rumah sakit untuk melihat dan menemani adiknya. Mulai hari ini ia memutuskan untuk berhenti bekerja, karena ia hanya akan fokus dengan kesembuhan adiknya dan mempersiapkan diri menjadi istri mesin pencetak anak untuk orang kaya itu.